Hai, Koman di sini. Kali ini kita akan coba cari tahu apa itu transaksi debit di rekening BRI. Baru saja saya menerima email notifikasi dari Bank BRI menyatakan ada transaksi debit. Seperti apa transaksinya? Ini contohnya. Biasanya nasabah menerima email notifikasi yang keterangannya adalah dari Bank BRI. Kemudian ada detailnya transaksi rekening. Ini contohnya 12345678 ya, nomor rekening transaksi debit sebesar Rp500.000 pada tanggal sekian dan pukul sekian. Ini biasanya email dari Bank BRI ya, email resmi. Lalu apa itu transaksi debit? Transaksi debit artinya telah terjadi transaksi keluar dari rekening tabungan. Contohnya transaksi saldo transfer saldo ATM atau tarik tunai saldo termasuk beberapa transaksi lainnya seperti pembayaran atau pembelian pulsa ya di rekening nasabah. Jika nasabah menerima notifikasi ini dan tidak merasa melakukan transaksi, baiknya segera menghubungi layanan call center BRI untuk informasi atau bisa langsung ke kantor cabang Bank BRI terdekat. Fitur notifikasi ini ditujukan bagi nasabah untuk melindungi transaksi di rekening nasabah. Jadi ini fitur keamanan ya. Biasanya transaksi ini, notifikasi ini langsung aktif begitu nasabah buka rekening tabungan, tidak perlu melakukan aktivasi. Lalu apakah notifikasi seperti ini dikenakan biaya potong saldo? Tidak, jika notifikasi dikirim lewat email. Tapi jika notifikasi via SMS akan dikenakan biaya sesuai operator telekomunikasi. Jadi ada dua metode notifikasi ya di transaksi rekening BRI. Pertama itu via email, email yang didaftarkan di rekening BRI, kemudian via SMS. Untuk via SMS, biasanya transaksi yang mendapatkan notifikasi, baik transaksi debit atau kredit, itu transaksi dengan nominal minimal Rp500.000 dan ini dikenakan biaya SMS ya. Biasanya Rp550 per SMS, tapi sesuai dengan operator telekomunikasi. Ada yang lebih murah, tapi paling mahal biasanya Rp550. Dulu skemanya sempat potong saldo ya. Jadi saldo nasabah dipotong Rp5.000 setiap bulan dan bisa mendapatkan SMS notifikasi unlimited. Nah, untuk memastikan apakah transaksi ini memang benar-benar memotong saldo, maksudnya transaksi debit, kita bisa cek mutasi rekening menggunakan layanan BRI Internet Banking ya. Kita akses menggunakan web browser. Di sana kita bisa login lalu masuk ke menu informasi rekening dan cek mutasi rekening. Selain melalui BRI Internet Banking, kita bisa juga cek mutasi rekening melalui layanan aplikasi BRI Mobile ya. Kita bisa download aplikasinya di toko aplikasi Google Play untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Keduanya ini menggunakan akses BRI Internet Banking, baik di BRI Internet Banking sendiri maupun aplikasi BRI Mobile ya. Atau kita bisa juga memanfaatkan layanan SMS Banking BRI ya, dengan mengirim format SMS cek mutasi rekening ke server SMS Banking BRI. Nah, ketiga layanan ini, BRI Internet Banking, BRI Mobile Banking, dan SMS Banking, agar bisa digunakan oleh nasabah, kita perlu registrasi ya. Untuk cara registrasi, linknya sudah saya lampirkan di description video ini. Oke, sekian dulu terkait apa itu transaksi debit di rekening BRI. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui update video berikutnya dan aktifkan notifikasi lonceng. Dan jika ada yang ingin baca-baca terkait tanya jawab Bank BRI, bisa baca di link description yang sudah saya lampirkan. Baik, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.